Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Kepatutang Mendue Independensi sejeruning laksana yang audit ring widang pariwisata. Anduk punika kaabdiang Presiden ngutuang pemikarya pariwisata Sani Andel. Ring masa globalisasi antuk pesaing sanesayan ageng puniki, widang pariwisata kaabdiang sida tumbuh saha kukuh ngarepin pesaing. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Mendue omongan sertifikasi miwah auditor. Audit keabdian sida independen tanpa wentan pabuat sanesiosan. Ketua DPP Perkumpulan Auditor Usaha Pariwisata Indonesia Papindo Pusat Edisya Putra Nureksain, lembaga sertifikasi medue instrumen sanem rupo auditor pariwisata. Tanpa auditor, lembaga sertifikasi usaha mejantan nenten presiden memarki. Parindikan sanepata taler kebawasan Ketua DPD Papindo Bali Wayan Rediase. LSUP, Researcher Learning Laksana yang Auditor, Kabuatang Mangde Meperkanti Sarang Auditor Saking Dure Bali, Sani Medue Legalitas. Maka sertifikasi pariwisata itu mempunyai suatu instrumen. Instrumennya salah satu adalah auditor pariwisata. Tanpa ada auditor pariwisata, LSU tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri. Dan itu tertuang di dalam amanah undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan sertifikasi usaha. Di dalam anggaran dasar anggaran Rupata Papindo, di sana dijelaskan sebagai rumahnya auditor dan rumahnya asesor. Jadi untuk auditor, kita berafiliasi atau bekerja sama nantinya dengan LSUP. Kemudian dengan asesor, kita berafiliasi nantinya dengan LSP. Nah, dengan adanya Papindo ini, nantinya kita akan bisa menyatakan bahwa diri kita sebagai seorang auditor itu adalah independen. Kita tidak ada keberpihakan nantinya. Nah, perbedaannya apabila auditor itu diciptakan oleh LSUP, ini akan kelihatan sekali ada keberpihakan. Independensi LSUP patut kelaksana yang sajroning nyaga bobot SDM, wiaden usaha widang pariwisata. Terima aja, balik.